Gambar merendahin. Minta maaf dulu. Ini malah goyang-goyang dia palanya anjir. Lah. Jangan yang kayak gini lah. Mau gimana? Itu kan teman aku, tadi minta gimana? Anjay, udah dikasih juga. Singkong, di bawah kondangan juga malu-maluin yang lain. Tadi lu yang penting minta teman cewek udah dikasih itu lu, bukannya bersyukur. Ya jangan yang gini-gini juga, kenapa? Yang kayak gimana? Itu gimana itu? Memang lu maluin gimana? Yang penting cewek kan buat kondangan, teman kondangan kan? Benar. Ya malu lah di bawah kondangan ramping gitu kayak tiang. Dia juga dari awal udah bilang enggak ada. Tinggal udah dikasih. Bisa ya, kan kalau kamu modalin gitu kan, kalau modalin kan nanti bisa kayak gitu juga. Modalin, gue dari awal udah ngomong modalin. Kita nanti lewat belok kanan aja cuy, jangan lurus. Kalau lurus aduh bosen kita jalannya kan, biar agak beda aja cuy, walaupun agak sedikit muter gitu ya, soalnya jalan ini kalau lurus itu gelombang sekali cuy. Katanya sih kalau yang belok sini jalannya udah lumayan enak. Wih, apa itu bocil teriak-teriak, anjay, kaget gua. Kirain ada apa? Bocil teriak-teriak kaget, anjir. Kirain apa itu? Tapi katanya jalan sini udah dihalusin ya? Kirain jalan sana. Oh, yang sana kan parah banget waktu itu ya, sih. Karena gua waktu itu lah, sono jalannya hancur parah, kata dia itu. Lewat sini udah ini jalurnya halus, biar ganti pemandangan juga cuy ya kan, biar kalian tuh nggak bosen kalau kita ke arah pantai itu. Apalagi sih ini bocah udah feeling ini kalau kita berhenti dulu pasti kacau aja. Udah tadi udah aku bilang kan, kalau kita pergi dulu pasti dia nanti tiba-tiba ngebuntutin lagi. Kamu duduk sini aja lah. Ya kamu duduk sini aja biar aku ini ngomong-ngomong orang gila. Apa? Nulungin orang gila ya? Buat apa? Ajarin dong. Apa sih? Udah tadi lu ngomong ojur ngatain kita buaya-buaya ya? Bener. Buaya capa apa tadi lu bilang? Lu gak kasihan apa gua, bentar lagi ulang tahun. Gak punya cewek kayak gini. Curhat dia, malah curhat. Lu suruh ngapain kalau lu ulang tahun? Ya gua minta nomor cewek lah, apa gimana? Lu kan berdua lah, buaya kan? Buset, minta nomor cewek. Anjir. Modal dikit lah, masa minta? Ya modal kan minta dulu, nanti kan modal gampang. Ya modal minta cuy, gimana nih modal minta? Modal jangan minta, modal sendiri. Jangan minta, kalau minta itu gak modal namanya. Minimal usaha lah. Iya usaha. Lah ya kagak lah, siapa lu anjir? Si bangsat lu gue. Minta tolong bangsat-bangsatin orang. Gimana namanya dia? Kalau mau udah tolong tuh yang baik-baik. Ya gimana? Bahasanya aja kayak bahasa tubuhnya dong. Iya maaf. Songong banget ya. Maaf. Assalamualaikum, salim. Oh ya, sukam. Wah, bodo amat buat apa? Fucking gue. Terus namanya gimana? Tadi di sana udah bukannya udah selesai, udah clear katanya. Udah lo sunu lo pergi ya kan. Kita udah pergi lo butuhin lagi. Gua ada yang lupa tadi. Apa? Ya gue minta tolong lu berdua lah. Cewek gitu. Ih, satu apa dua apa tiga apa empat apa lima. Satu aja belum langsung lima, gimana lu? Apa gue cewek ternak cewek? Ternak mana ada cewek di ternak? Di kerayam, ah? Wah, kok jadi dia? Ya? Dia kan gue yang bawa, masa lu mau minta? Gak bisa lah. Gak bisa. Kenapa coba nggak bisa? Nggak bisa. Ya udah, lu punya cewek, gue minta, boleh nggak? Ya boleh. Lah boleh. Orang dia nggak ada ya di boleh-bolehnya. Bodoh banget. Di sosmed, ya udah lu cuma cari aja gampang kan. Ngapain harus minta? Di sosmed banyak. Di jalan lu kalau emang mentalnya kuat, lu tinggal godain cewek aja ya. Stylenya udah, stylenya ini. Anjing. Gua nggak ngomong botak. Stylenya cukuran rapi. Lu jadi orang susun banget jadi orang ya. Ini lo jangan suzon lah. Ya kenapa emang? Gue cuma mau minta tolong.
jadi cewek. Modal dulu, modal. Modalnya mana modalnya? Ya, berapa? Lu berapa? Bukan modal duit berapa. Ini. Berapa? Ya, gimana? Apa itu? Siapa tuh ceweknya adiknya? Hah? Emang dia mau temannya dia dikasih nama dia orang modelan kayak begini? Emang mau? Pertanyaan satu. Jangan mata-mata orang gak tambah balik nanti. Hah? Kita kerjain aja ini tuh. Kerjain? Iya. Gimana? Ya kasih apa nomor pack apa gimana? Nomor pack mah bisa. Segi aja kali ya. Gak tau katanya siapa emang. Kamu ada ini gak? Cewek, teman cewek itu bocah minta cewek mulu. Temen cewek. Kita rebah. Kita Spanyol. Hei, sini 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 sini. Coba lu ngomong baik-baik sama dia, minta baik-baik. Minta maaf dulu lu tadi. Sama siapa? Lah sama dia lah. Lah emang gua ada salah apa sama dia? Tadi ngerasa salah enggak tadi lu? Gua pinjem arit bapak itu, bacok nanti lu banyak ngomong. Lu dulu yang dibacok, gua mah lari duluan. Gimana? Minta maaf dulu, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Ini malah goyang-goyang dia salahnya. Udah dengan rendah hati ini gua minta maaf dulu. Sultan gua lo. Gila. Minta baik-baik sama dia. Kalau nomor enggak bisa, kalau sosmed IG mah enggak apa-apa. Gimana? Yang, gak punya temen aku. Yang gayet, yang dia speknya tahulah sendirilah. Spek-spek apa lu? Detail kalau ngomong, jangan setengah-setengah kalau ngomong ya, Den ya? Yang spesifikasinya. Yang gak malu-maluin lah buat diajak jalan gitu. Anjay, gak malu-maluin diajak jalan. Yang kayak apa? Yang kayak apa yang gak malu-maluin? Yang aktif, yang berisi ya. Yang penting jangan kurus kayak batang singkong, batang singkong. Semua cewek itu cakep lah, semua cewek itu cantik. Lu tinggal bersyukur aja, gimana? Dari mata orang masing-masing. Gak tau gimana, ya enggak lah. Ya udah, lu sana sama orang gila tuh, cewek. Lu mau? Itu mah beda lagi. Lah ya udah kan kayak gitu, filosofinya udah. Yang penting sekarang gua minta ini gua kesehatan itu ya. Tapi mas, tidak. Ya udah biarin aja. Udah, yang penting kan udah dikasih IG-nya, kan cuma tahu IG-nya doang. Perkara nanti di belakang dibalas atau enggak, bodo amat. Iya. Yang itu udah dikasih. Dah, jangan yang kayak gini lah. Mau gimana? Itu kan temen aku, kan tadi minta gimana. Anjay, udah dikasih juga. Dibokong, jangan juga malu-maluin yang lain. Tadi lu yang penting minta temen cewek udah dikasih itu lu, bukannya bersyukur. Ya jangan yang gini-gini juga, kenapa? Ya kayak gimana itu? Malu-maluin gimana? Yang penting cewek kan, buat kondangan, teman kondangan kan? Bener. Ya malu lah dibawa kondangan ramping gitu kayak tiang. Dia juga dari awal udah bilang gak ada. Tinggal udah dikasih. Bisa kan kalau kamu modalin gitu kan, kalau modalin kan nanti bisa kayak gitu juga. Modalin, gue dari awal udah ngomong modalin. Iya modalin dong, jangan tiba-tiba taunya cuma dapetnya cakep aja gitu ya, instan banget tuh. Banyak perjuangan udah merdeka. Kalau bunga tuh harus disiram dulu ya, berbunga. Berani modal enggak ini? Katanya duit lu banyak waktu itu, pamer-pamer sama kita ya. Ya kapan? Ih, pura-pura amnesia deh. Oh, dikasih lagi dong. Bagus, gua aja nggak pernah ngepoin temennya dia loh, wih. Dia tiba-tiba so SKSD langsung minta anjay. Lumayan cuy, ini cuy. Ya udah itu berarti. Lagi dong, gua cadangan. Hah? Cadangan dong, mau berapa? Anjir. Sekarang yang banyak kamu deh kayaknya, bukan mereka. Cadangan kayak pemain. Cadangan anjir. Ya. Tadi dikasih yang kurus. Tinggal dia bersyukur, bilang aja seksi, jangan kurus lah ya. Dia Ige dulu lah, ige dulu gak apa-apa. Ige apa? Gak apa-apa kan, siapa tau jadi teman kan. Gak usah panas gitu dong. Mana ada panas, panasan lagi. Abis sih gue tadi ber. Jangan lah, gak usah lah, ngapain juga. Nanti kamu di ini, di marinya teman-teman di kayak gituin.
dikasih yang cewek gitu. Itu dikasih yang udah lumayan minta lagi, ya tak kasih cowok aja, siapa tahu mau jadi generasi pelangi. Gila lu ya, lu mau. Makasih, makasih lu ya, makasih. Oh, baik lu. Iya, kan gue udah makasih tadi, udah minta maaf. Lu ngapain? Hah? Bayar. Lah, gagal mau. Modal dulu. Gak mau siapa lu? Lu dapat kenalan temannya dia dari siapa? Dari kita, bro. Gimana? Kalau gua kagak. Lu beliin kita makanan jajan kayak apa kek buat basa-basi ya? Iya, benar. Iyalah, buat sogok-sogok minum, ada sogok-sogokan dulu ya. Enggak ada basa-basi lu. Ya bentar gua narik dulu deh. Buat ini buat klik. Kagak ada cash gua. Lu kan tahu yang gua banyak ya, masa gua kantongin semuanya kan enggak muat. Sama ngomong banget ya. Enggak ada cash apa enggak ada duit? Aduh, duit banyak tapi di dompet nggak ada duit, rugi dong. Nanti ini kalau nggak besok dia request lagi, minta lagi pasti. Besok kalau minta nggak usah dikasih temanmu itu, emang nanti temanmu nggak marah itu IG-nya dikasih-kasihin sama dia. Follow doang ke baca fans anjay. Udah lu abis itu tinggal usaha sendiri ya. Thanks dulu dong. Wah, gak usah lah. Teddy gendut. Ganggu aja lu. Ini kita terganggu. Jangan balik lagi lu, jangan balik lagi ya. Gua mau ke pantai, gak usah ikut-ikut lu. Thank you ya. Risik, thank you. Dia kalau udah dikasih maunya dia baru pergi anjay. Bang, kek. Payal itu bocah. Iya, gak masuk akal otaknya anjir. Maksudnya minta cewek pertama katanya kurus, terlalu kurus, nggak cocok dibawa kondangan. Yang kedua masih kurang buat cadangan. Di otaknya kemana itu orang ya? Kurang bersyukur dia. Oh, kurang bersyukur ya, memang kurang bersyukur. Udah yuk jalan, panas ini dari tadi kita terhambat mulu, mau cewek ke sana aja berpuluh-puluh menit ini anjir. Ya udah guys, kita putar balik dulu ya Ci. Aduh, ini pasir weh, licin. Putar balik dulu kita. Eh, sono. Iya. Oke Ci, kita lanjut lagi perjalanan kita. Semoga aja itu bocah satu udah gak ngegangguin lagi ya. Soalnya kacau cuy kalau ada dia, ribut anjir kalau belum dikasih omongnya itu. Ngegangguin terus, padahal mah cuma minta kenalin cewek doang gitu. Kalau kontak WA mah jangan gitu ya, kalau IG mah gak apa-apa cuy. Misal nge-DM gak dibales, risih tinggal diblokir aja udah kelar ya kan. Itu cowok emang agak-agak jadi kalau lewat sini itu jalurnya lewat kayak desa gitu ya Ci. Cuma nanti ini kita agak muter ngelewatin yang tengah-tengahnya itu sawah gitu Ci. Udah lama banget gila yang gak pernah lewat sini. Nah setahu gua itu jalan yang sini nih depan jelek banget. Kita pengen nyobain aja sih biar gak kepo jalannya gitu. Emang kamu terakhir lewat sini kapan? Apa? Kamu terakhir lewat sini kapan? Udah lama? Tapi ini emang udah di aspal cuy, waktu itu belum di aspal ini jalannya, masih lubangnya tuh gede-gede banget gile. Masih mending sih ini cuy. Nah jalan yang biasa kita lewatin itu jalur yang situ tuh. Nah itu yang tengah sawah yang biasa kita buat ini, bikin sinar mati.
Cuma kata gua kalau di sana kan masih ada jalan yang lubang-lubang gitu. Ah, kalau di sini nih enggak ada, cuy. Mulus jalannya. Cuma gelombang dikit aja. Anjay, enak lewat sini ternyata, cuy. Cuma sedikit muter. Biar enggak bosan juga kita, wi. Ini kalau sore nongkrong di sini enak kali ya. Oke sih, jadi kita kalau skip dulu perjalanannya, ngobrol sama dia pun kayaknya nggak kedengeran ya, walaupun gue udah pakai knalpot adem. Kita skip dulu videonya, nanti lanjut lagi kalau udah nyampe panti aja lah, area-area panti ya, seperti biasa.